Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema hikmat yang dari atas versus hikmat yang dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Hikmat bukan sekedar pengetahuan, tetapi juga harus dibuktikan dalam tindakan. Tidak semua orang mempunyai hikmat, tetapi orang-orang Kristen mempunyai hikmat ilahi. Dan ini dibuktikan melalui perbuatan-perbuatan dalam kelemah lembutan dan kerendahan hati. Yakobus 3 ayat 13 berkata, siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Saudaraku, Bapak Ibu, dalam ayat ini Yakobus menyampaikan suatu pertanyaan yang sangat menantang. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Harus menyatakan cara hidupnya yang baik dalam tindakan-tindakan yang baik yang lahir dari kelemah lembutan atau humility, kerendahan hati, saudara. Inilah hikmat yang sejati, hikmat yang dari atas, hikmat yang dipenuhi dengan kelemah lembutan dan kerendahan hati, hikmat yang dibuktikan dengan tindakan-tindakan yang memuliakan nama Tuhan Yesus. Dari Yakobus 3, saudaraku, selanjutnya yang 14 sampai 18, kita akan belajar dua kebenaran, hikmat yang dari atas versus hikmat yang dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Yang pertama, saudara, kebenaran yang pertama, hikmat dari dunia, dari nafsu manusia, dan hikmat dari setan-setan. Yakobus 3 ayat 14 sampai 16 berkata, jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berusaha melawan kebenaran. Ini bukanlah hikmat yang dari atas, tetapi dari dunia ini, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab itu di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Wujud dari hikmat dunia, saudaraku, dari nafsu manusia atau dari setan-setan adalah iri hati. Mementingkan diri sendiri, memegahkan diri, saudara, berdusta melawan kebenaran. Itu tidak boleh terjadi dalam diri kita. Iri hati, saudara, adalah wujudnya, adalah ketidaksenangan melihat orang lain diberkati, melihat orang lain berbahagia, dia tidak senang. Dan mementingkan diri sendiri, wujudnya adalah sikap masa bodoh terhadap orang lain, yang penting dirinya sendiri enak, tidak peduli dengan orang lain, dengan kondisi orang lain yang sangat menderita, yang penting dirinya. Dan Yakobus, saudaraku, sebagai gembala sidang yang mengajarkan dan menegur jemaat supaya jangan seperti itu. Yaitu itu hikmat duniawi, itu hikmat nafsu manusia, hikmat dari setan-setan, saudara, yang terwujud, terlihat dari karakter iri hati, mementingkan diri sendiri, saudara, memegahkan diri sendiri. Semuanya itu dipenuhi, saudaraku. Sesungguhnya, saudaraku, itu adalah sedang berdusta terhadap kebenaran. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tidak boleh, saudara, ini terjadi dalam hidup kita, dalam keluarga kita, gereja kita, persekutuan kita. Tidak boleh, kita harus menghindari itu semua. Dan kebenaran yang kedua, saudara, hikmat dari atas atau hikmat sorgawi. Yakobus 3 ayat 17 sampai 18 firman Tuhan berkata, tetapi hikmat yang dari atas pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditabur dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Jadi, saudaraku, kalau hikmat duniawi menimbulkan iri hati, mementingkan diri sendiri yang menyebabkan kekacauan dan segala macam perbuatan-perbuatan jahat, maka hikmat yang dari atas, dari sorgawi, saudaraku, memiliki ciri yang berlawanan. Yaitu hikmat sorgawi murni, tidak ada campuran, sudah, dengan kotoran, dengan dosa.
Misalnya saudara motivasi yang salah atau ketidakbenaran. Karena ada kemurnian, maka hal-hal di bawah ini bisa terjadi, saudaraku. Yaitu adanya pendamai atau irenike yang dalam bahasa Ibrani-nya saudara ditulis dengan shalom. Damai sejahtera. Orang yang dipenuhi karakter pendamai dapat mengampuni, memaafkan orang yang lain yang salah, saudara. Walaupun hidupnya tidak luput dari kesulitan dan masalah, dia dipenuhi dengan irin atau irenike dan shalom bahasa Ibrani, yaitu damai sejahtera dari Allah. Kemudian yang kedua, peramah, epikes, artinya mempunyai kelemah lembutan, akal budi yang baik dan belas kasihan. Kemudian saudara, hikmat yang dari sorga itu adalah penurut, submisif, artinya bersifat tunduk. Menunjukkan ketundukan kepada Allah dan kebenaran firman Tuhan. Seperti saudaraku di dalam keluarga ada suami, istri, anak-anak, orang tua. Mungkin yang saudara dalam perusahaan ada karyawan, ada bos. Dalam masyarakat ada guru, ada murid. Apapun itu tunduk dan taat kepada kebenaran firman Tuhan. Sehingga hidupnya dipenuhi kemuliaan Tuhan. Kemudian saudara penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik. Belas kasihan saudara tidak boleh hanya dinyatakan dalam perasaan saja, tetapi harus dengan tindakan nyata yang praktis, menolong orang, membantu orang. Kemudian tidak memihak, inilah hikmat surgawi. Kata ini berarti tidak ada diskriminasi, tidak membeda-bedakan, tidak berat sebelah, bersikap adil saudara. Kemudian saudara tidak munafik, artinya tidak bermuka dua, tidak bersandiwara, tidak berbohong. Inilah hikmat yang dari sorga, saudaraku. Hikmat yang dari atas. Bila ini dalam hidup kita ada, saudara, maka saudaraku mendatangkan damai, bukan kekacauan. Mendatangkan sukacita, bukan kesedihan dan kepahitan. Bagi diri kita, bagi orang lain, bagi keluarga. Inilah hikmat yang dari atas. Murni, pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik. Tidak memihak dan tidak munafik. Haleluya. Yakobus 3 ayat 1-7. Tetapi hikmat yang dari atas, pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah kami dipenuhi dengan hikmat yang dari atas atau hikmat sorgawi Tuhan. Supaya hidup kami memuliakan nama Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang, dan banyak orang Tuhan dikuatkan, bahkan yang belum percaya diselamatkan melalui kesaksian hidup kami, karena dipenuhi dengan hikmat yang dari atas, hikmat dari sorgawi yang mendatangkan damai, sejahtera dan berkat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kalau kita diberkati oleh Morning Spirit ini, jangan lupa klik like dan subscribe saudara, supaya bisa mengikuti Morning Spirit ini terus. Bunyikan loncengnya, berikan komen, bagikan kepada banyak orang. Dan sampai ketemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.